sebenarnya dengan perubahan dan juga operasi Kibidah Malaysia Berhadir, jadi seramai 6 ahli lembaga pengarah dan 20 esko yang telah kita lantik dengan jadinya bermula jam 3 petang tepat 5 2 jam operasi Jabatan Suca yang memanggilkan. Tahun 2022 insyaAllah setelah kita tahun 2020 hingga 2021 keadaan pandemik COVID yang melanda negara menjejaskan ekonomi usahawan-usahawan yang begitu ketara sekali. Dengan adanya munculnya tahun 2022, insyaAllah dengan seribu harapan, itu juga dengan harapan saya untuk melihat semua usahawan-usahawan bangkit di dalam mencipta satu bangsa usahawan yang cemerlang bersama dengan operasi di bidang Malaysia Berhati. Saya juga memberi dengan seribu seraya upaya untuk membantu usahawan-usahawan AJS. Semoga dengan adanya tertubuhnya operasi Kibidah Malaysia Berhad ini bersanding dengan sahabat-sahabat operasi yang lain yang telah lama hidup dan muncul dalam negara ini. Jadi marilah kita sokong sahabat Kibidah ataupun operasi Kibidah Malaysia Berhad ini terdiri daripada 3 ahli pertubuhan yang menyertainya, iaitu MJMM, GMPN, Kibidah Malaysia dan keluarganya. Jadi semoga dengan adanya ketemuannya kooperasi ini dapatlah kita membangkitkan ekonomi kita untuk membantu usahawan-usahawan dan sesuai dengan harapan kerajaan Malaysia untuk menambah baik tahap dan juga ekonomi di dalam. Sekian. Kalian seperti mana dikatakan tadi, lebih kurang daripada tahun 2022 kita sasarkan 10,000 keahlian operasi, manakala tahun seterusnya iaitu tahun kedua iaitu kita sasarkan 100 ahli, yang tahun ketiga insyaAllah akan kita sasarkan 500,000 ahli usahawan yang mesti koperasi di bidang Malaysia Berhad. Tahun keempat insyaAllah 1 juta usahawan koperasi di bidang Malaysia Berhad akan disenarai. Ya. Yeah. Jadi keahlian yang terbuka dari selain daripada MJMM itu akan buka? Kita buka kepada seluruh rakyat Malaysia dan warga negara. Eh? Kalau dia belum masuk ahli MJMM, masuk ahli MJMM. Kalau dia belum masuk ahli GMM, masuk ahli GMM. Kalau dia belum masuk ahli PAK, masuk ahli PAK. Jadi untuk menyenangkan segala struktur pentadbiran mereka di di orang kata uji cari dalam persatuan dalam tubuh anda. Sebenarnya ahli MJMM, GMM, Kibidah, kita ada lebih kurang 15,000 ahli seluruh negara. Jadi ahli boleh jadi ahli koperasi jarak kan tanpa melalui MJMM? Nak masuk ahli koperasi kena masuk 7 tubuh anda. Nah, GMM, MJMM dan juga Kibidah Malaysia. Itu syaratnya. Nah, syarat. Kalau nak masuk prasi dia, dia kena masuk Kibidah dulu. GMPN dulu. MGM dulu. Jadi kami, GMPN, MGM dan juga Kibidah seiring, sekata untuk menguruskan Kibidah Malaysia. Soalan? Jadi mesyuarat yang seterusnya akan menentukan banyak setelah kurang keahlian kita dapat lulusan dari penuh daripada SKM, maknanya kita akan mendengar Menteri Agong yang lebih besar lagi daripada ini, insyaAllah. Ini adalah Menteri Agong penubuhan.
Bila jagaan dia bagi masa 12 bulan. Dia setahun. Tapi kita akan percepat lagi. Ya, insyaAllah. Dan 23 hari bulan 1 hari Ahad perlancaran Koperasi Kipidak Malaysia Berhad di dalam fil yang akan dilancarkan, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Noh Umar. Lebih kurang semua usahawan akan hadir di Dewan Dewan Pendidikan Yayasan Jeras. Dari pagi dia datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada tambah lagi? Tak ada. Minta maaf. Okay.